Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my fishing channel. So, hari ni kembali lagi kita dalam segmen reel review lah. Okay. So, hari ni aku nak review backcasting reel daripada Daiwa ni. Tatula Elite. Mesin saiz 100. Alright, so kita akan tengok dari segi design luaran dia, and then kita go through new spec dan apa pendapat aku pasal hari ni lah. Okay, dari segi luaran dia adalah apa yang buatkan aku tertarik dengan hari ni lah. Okay, dia pilihan colour dia and then kemasan untuk setiap area ni lah, dia dah tak sama dengan Tatula biasa, Tatula 100 tu. Okay. So body Tatula 100 totally sama, cuma sikit ada sikit engraving kat sini, engraving Daiwa kat sini, and then dia buang logo Daiwa kat bawah ni, tak ada. And then sebelah side plate ni Tatula 100 dia ada gambar spider tu. Nah, ini tak ada, ni letak lambang Daiwa je. So dia, tiga benda ni je dah buat Tatula Elite ni nampak lebih kemas lah, nampak lebih profesional. Yeah. And then dia punya design kat sini macam Stis punya design. Stis ada sikit, ada button kat sini lah untuk buka side plate. Dia tak, dia ni dia screw in untuk buka side plate dia. Okay, so design side plate macam ni aku suka tengok lah. Okay. Buat apa, overall design itu nampak kemas nanti. Tubing system ni warna silver. And then dia punya spool tension knob dia ada gambar Tatula di situ. And then warna dia warna dark brown je tu lah. Okay. Kalau Tatula biasa warna silver, ni dark brown. And then ni Zion Star Drag dia. Okay. Ultimate tanaman drag. And then dia punya apa, untuk lock nut ni, warna dia pun warna hitam, bukan warna silver. Dia punya handle dia warna dark brown. And then dia punya lock cap dia ni pun warna dark pun hitam. Okay, itu dah dari segi luaran dia. Overall yang first thing yang menarik perhatian aku adalah dari segi pemilihan colour dia, design dia, and then kemasan dia lah. Okay, dia lebih professional lah. Alright, so kita go through punya spec tu. So Tatula Elite ni dia datang dengan 3 ratio juga, macam biasalah, ratio 6, 7 dengan 8. So untuk yang aku ada ni ratio 7. And then berat 150 gram, maximum drag dia 5 kilo. Dia punya line retrieve per crank 75 cm, berbearing 7. Kalau tak silap aku, dua bearing dia adalah corrosion resistant bearing. Daripada 7 ni dua yang CRBB. Ni dia punya teknologi dia, tubing system, ultimate tanaman drag, mag force and air rotation. Okay, apa yang membuatkan Tatula Elite ni special above Tatula biasa adalah dia punya spool dengan braking system dia tune untuk longkas. Cuma aku tak rasa dia akan sama level dengan HLC lah. HLC betul. Tak sama, mungkin bawah sikit. Okay. And then yang korang akan dapat beza sikit, aku rasa ni Star Drag dia ke Zion. And then body yang belah gear ni dia guna aluminium, bukan plastik. Okay, tapi side plate belah sini plastik lah. Walaupun plastik tapi dia solid. Overall pegang korang rasa dia macam solid, sangat solid mesin ni. Okay, dia punya design ni aku suka lah tengok. Kemas, pegang sedap. Alright, itu dia. Okay, cuma dari segi pricing dia,
Tatula Elite ni dia lebih RM200 berbanding dengan Tatula 100 lah. So soalan ni sama ada berbaloi ke tak korang nak dapatkan Tatula Elite ni. Okay, kalau dari segi performance, kalau aku personally, aku tak kejar sangat nak longkas lah. Okay, aku lebih pada accuracy lah. So aku punya biasanya casting distance aku biasanya dalam jarak yang aku boleh reach, tak perlu nak force pun. Okay, so aku tak kejar sangat ke arah tu lah. Kalau korang jenis main longkas, boleh pergi ke ni. Okay, sebab dia dah tune untuk longkas. Tapi kalau dari segi casting biasa normal kan, dan dari segi value for money bagi aku, lebih pada Tatula biasa, Tatula 100 tu, dia lebih berbaloi dengan value tu lah. Sebab korang dapat extra 200 tu, cuma berapa feature je aku cakap tadi, Zion Star Drag, and then body aluminium sebelah sini, sebelah gear ni, and then tune spool dengan Macforce. Itu je untuk SR200. Selebihnya dari segi design je lah. Kalau kau minat color scheme macam ni dan nak tambah 200, go ahead lah. Okay, itulah pendapat aku pasal ni. So terpulang pada korang lah. Alright, okay, itu je lah untuk review kali ni. Semoga jumpa lagi untuk next review. Korang subscribe lah channel aku, dan tekan butang notifikasi tu. And then kita jumpa lagi until next time. Selamat berpuasa guys. Assalamualaikum.